pagi-pagi memasuki ruangan gereja Telapi sambil lagu Maju Tentara Yesus dinyanyikan. Jemaat diundang berdiri. Mengucapkan tujuan, moto pemuda Advent dan perjanjian pemuda Advent, perjanjian dan peraturan Pasandar, perjanjian dan peraturan Advent. Lakukan apa yang dapat saya lakukan untuk menolong orang lain.
kerajaan di seluruhnya. Perjanjian Westminster. Kita akan menyanyikan lagu Mas Pertanya.
pengucapan kode etik Master Guide diikuti oleh seluruh peserta Master Guide dan calon Master Guide oleh Direktur PA Daerah Conference Minasa Master Guide Pendeta Swinis Tanidio. Klub Jemaat Telap dan juga sebagai tanggung jawab yang mulia di dalam Klub IG. Pada saat ini kami telah melakukan kegiatan kelas Pathfindering dimulai dari sahabat-sahabat sebelumnya Kak. 3 sahabat kemarin sudah mulai kelas dan pada saat ini ada anggota 3 Adventurer, 8 Pathfinder dan sisanya calon Master Guide itu termasuk orang tua di atas 16 tahun. Selamat malam. Apa kabar semua? Oke, terima kasih. Saya mau ucapkan terima kasih untuk instruktur di Jemaat Telap, yaitu Master Guide Rasdianto Nafu. Luar biasa, dia sudah mengatur semuanya sampai kita bisa tiba pada saat ini. Sudah lama sebenarnya akan diadakan pengukuhan di wilayah Eris. Tadinya Pandegan, Eris, Ranumurut, Watumia yang berencana untuk mengukuhkan klub juga dengan Telap, tapi akhirnya di Telap yang lebih dulu diadakan pengukuhan. Dan ketika saya kontak Master Guide Joel Sultan, bagaimana dengan persiapan pengukuhan, lalu beliau katakan semua sudah beres dan saya bisa melihat bahwa semuanya sudah berjalan dengan baik. Pada saat ini adik-adik Pathfinder, seluruh anggota jemaat, pendeta, teki tenda, kita sangat berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat sampai pada saat ini. Dan pada saat ini yang ingin saya sampaikan dalam amanat singkat ini adalah begini, bahwa anak-anak Tuhan itu harus dididik di dalam gereja ini untuk melayani dan untuk mempersiapkan diri mereka dan diri orang lain untuk keselamatan. Itu sebabnya ada klub pemuda junior. Kita semua sudah tahu pemuda junior itu adalah klub yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas petualang dan kelas kepanduan atau adventurer dan pathfinder. Penting sekali kelas ini, mengapa? Karena pada tahapan usia dini, yaitu 4 sampai 9 tahun, anak-anak itu diajar untuk bagaimana memahami firman Tuhan agar supaya mereka bisa melayani dan mempersiapkan diri mereka untuk keselamatan dan juga membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Yang boleh saya rangkum, metode utamanya adalah lewat permainan mereka belajar mengenal Tuhan. Lalu kemudian ada kelas Pathfinder. Di dalam kelas ini, anak-anak muda junior ini, mereka adalah anak-anak remaja dalam kategori usia 10 sampai 15 tahun. Mereka ini dididik untuk memahami firman Tuhan, lalu kemudian lewat mereka maka keselamatan akan dibagikan kepada orang lain dan mereka pun mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka, dan itu mereka manifestasikan melalui pelayanan. Itu sebabnya klub pemuda junior ini sangat penting. Sangat penting di jemaat. Mengapa? Karena mereka akan dididik untuk memahami firman Tuhan, lalu mereka implementasikan. Jadi instruktur, satu-satunya instruktur di sini, dan ada yang akan mendampingi
untuk menjadi instruktur, yaitu para CNG yang sudah aktif untuk melayani di klub. Jangan sampai ada orang bilang begini, oh di gereja Advent Club di sana ada klub, kelompok bermain, kelompok menggambar. Bukan, itu bukan kelompok bermain, bukan kelompok menggambar, tapi kelompok belajar firman Tuhan lewat metode yang sesuai dengan kategori usia mereka. Dan sampai nanti ada yang bilang, oh itu kok pramuka Advent begitu kan? Itu ada pramuka Advent sama, ini bukan pramuka, ini Pathfinder. Adalah kelas untuk memahami firman Tuhan lalu mengimplementasikannya dengan metode sesuai dengan usia mereka. Dan oleh karena itu pesan saya untuk jemaat lebih khusus, untuk para instruktur yang akan dipimpin nanti oleh direkturnya di bawah arahan pendeta, di bawah arahan pendeta dari direktur. Jangan Anda berpikir bahwa karena saya yang direktur maka pendeta, kita tidak memakai pak pendeta, tidak begitu. Jadi selalu di bawah arahan pendeta agar supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, supaya semua bisa berjalan dengan baik. Lalu klub ini harus konstan, dia jangan datang-datangan. Minggu ini ada kelas, minggu depan tidak ada kelas, minggu ini ada kelas, dua minggu datang tidak ada kelas. Dia harus konstan, semua harus berjalan dengan baik. Lalu para calon master guide ada 40 CMG ya, 40. Nah ini baru sekarang saya dengar calon master guide di satu jemaat langsung 40, barangkali ini di satu wilayah. Ini luar biasa, berarti luar biasa. Kalau dia 40, itu berarti luar biasa. Tapi begini, ikut panduannya kurikulum master guide, dan calon master guide ini harus terlibat di dalam pelayanan ini sekurang-kurangnya 1 tahun, entah ke belakang atau ke depan. Artinya begini, sudah 1 tahun yang lalu mereka melayani di klub atau melayani di jemaat pada kelas adventurer ataupun pathfinder, ataupun akan melayani mulai sekarang sejak klub ini dikukuhkan ke depan selama 1 tahun. Itu salah satu tuntutan bagi para calon master guide untuk nantinya bisa dilantik sebagai master guide. Lalu kemudian saya mau sampaikan bagi klub ini agar supaya adik-adik yang dilatih di klub ini haruslah dilatih secara berimbang fisiknya, mentalnya, sosialnya, dan rohaninya. Harus berimbang. Jangan jadi pengalaman-pengalaman seperti yang pernah saya lihat, tidak di tempat ini, tidak juga di dekat-dekat sini. Kelihatan sudah sangat mantap, tapi ketika diuji doktrin Alkitab, ternyata tidak tahu. Nah ini dia tuh pramuka. So ini dia tuh pramuka. Karena pramuka itu baru tidak belajar doktrin Alkitab. Mereka hanya belajar keterampilan yang ada kaitan dengan alam dan lain-lain sebagainya. Tapi di klub ini yang terutama adalah anak-anak muda harus memahami firman Tuhan, yaitu pemuda junior ini. Dan saya mau sampaikan untuk jemaat, khususnya untuk pendeta, ini yang saya mau sampaikan, bahwa banyak jemaat yang saya lihat ketika sudah ada klub pemuda junior, jemaat itu sudah merasa puas, pikirnya semua pelayanan pemuda sudah apa? Sudah dilaksanakan. Tidak, saudara. Karena selanjutnya ada klub pemuda senior yang terbagi dalam 2 kelas, yaitu kelas ambasador dan kelas yang adult, atau kelas buta
dan kelas pemuda dewasa. Klub itu juga harus dibubarkan karena setelah mereka melewati kelas adventurer lalu pathfinder, selanjutnya mereka masuk dalam kategori usia selanjutnya, yaitu ambassador, lalu usia yang selanjutnya lagi yaitu pemuda dewasa. Dan klub ini disebut klub pemuda senior. Kalau gembala dari pemuda junior disebut master guide, maka gembala dari pemuda senior dikenal dengan istilah SBL, Senior Youth Leader. Senior Youth Leader. Acunya ada, seragamnya ada. Nah, yang saya ketambah adalah begini. Klub ini haruslah menjadi penyokong untuk klub pemuda senior. Jangan sampai kalau saudara ini klub sopos, so sampai di sini toh. Tidak begitu. Harus ada kelanjutannya. Dan jemaat ini sangat berpotensi untuk memiliki klub pemuda senior. Mengapa? Karena ada 8 adik Pathfinder, lalu ada 3 adik adventurer. Dalam waktu dekat, adik-adik Pathfinder ini, mereka akan naik kelas kepada kelas selanjutnya, yaitu kelas ambassador. Di sana mereka akan dilatih tentang kepemimpinan, bagaimana berinteraksi, pemahaman doktrin, bagaimana menjelaskan doktrin, dan bagaimana menginjil. Lalu kemudian nanti pada klub pemuda senior ini dalam kelas pemuda dewasa, dorang ada satu proyek. Proyek utamanya, kelasnya adalah langsung praktek. Kelasnya praktek yaitu apa? Penginjilan, penarikan jiwa. Ujung-ujung dari semua pelayanan ini adalah penarikan jiwa. Tidak ada yang lain selain penarikan jiwa. Karena semua departemen pelayanan yang ada di dalam jemaat, ujung-ujungnya adalah penarikan jiwa. Pada malam ini, saya mau ambil satu ayat. Dan ayat ini akan saya sebutkan, dan saya tahu semua di sini menghafal ayat itu. Tidak ada satupun dari kita yang tidak menghafal ayat ini, kecuali dia malas baca Alkitab. Kecuali dia malas baca Alkitab. Kenapa sampai ini ada? Untuk satu semboyan utama, yaitu keselamatan dan pelayanan. Dan karena itulah Yesus datang. Dan oleh karena itu, maka tugas dari semua yang ada di dalam grup ini adalah untuk mengabarkan kabar keselamatan ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ada yang tidak hafal, boleh angkat. Yohanes 3 ayat 16. Semua sudah hafal. Hafal yang dari bahasa Inggris, betul tak? Ya, di sini ada men tenda, dia pintar berbahasa Inggris karena beliau adalah orang Filipina. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita hafal bersama-sama. 2, 3. Ini tujuan dari grup ini, agar supaya kehidupan kekal bisa menjadi bagian semua orang. Tapi bagaimana supaya semua orang bisa dapat kehidupan yang kekal? Mereka harus percaya. Mereka harus percaya. Dan oleh karena itu, semua yang akan menjadi anggota klub ini harus mencerminkan kehidupan siapa? Yesus. Jangan sampai lewat klub ini orang tidak mau lagi datang di gereja. Gara-gara ini klub. Jangan sampai jadi demikian. Tapi melalui klub ini, maka orang-orang akan datang dan mengenal Kristus. Bagaimana caranya? Hidupkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari dari setiap anggota klub. Hidupkan itu setiap hari dihidupkan. Jangan jadi pemarah.
jangan jadi nakal, jangan suka berkelahi, jangan jadi sombong. CMG, nanti kalau sudah lantik Master Guy, marah-marah Pak Pendeta. Tapi aku akan mau marah. Memiliki emosi yang tidak terkontrol. Apa itu emosi yang tidak terkontrol? Yaitu tidak bisa diatur, tidak bisa di suka membantah. Nah, ini. Timotius katakan bahwa pada akhir zaman rasa hormat itu akan hilang. Rasa hormat akan hilang. Nah, di dalam grup ini harus dididik anak-anak ini sampai nanti mereka menjadi master guide, lalu selanjutnya mereka mendapat gelar pelayanan senior youth leader. Senior youth leader ini adalah pelayanan pemuda senior, harus menjadi orang yang rendah hati, harus bisa bekerja sama dengan orang lain, harus bisa diatur, harus sopan, manis putih, itu harus ada. Jadi sopan. Lalu yang terpenting adalah dia tahu itu sistem apa. Sistem di dalam gereja Advent. Kadang-kadang ada juga yang sudah mengerti itu sistem di gereja Advent. Biasa itu, biasa terjadi seperti itu. Karena barangkali sudah terlalu lama di dalam satu perkumpulan atau dalam satu jemaat, tidak mengerti lagi sistem di gereja. Pikir mereka bahwa kalau saya sudah katakan seperti ini, sudah begitu. Kalau pendeta mau sampaikan begini, enggak, itu salah. Pimpinan mau sampaikan begini, itu salah. Nah, adik-adik ini harus dididik agar supaya nanti mereka menjadi penopang pendeta di dalam pelayanan. Saudara, apa yang mengatur gereja Advent di dalam pelayanan? Buku apa namanya? Ada yang tahu? Peraturan jemaat. Jabatan pengurapan untuk pelayanan dan administrasi di jemaat itu apa yang tertinggi? Ketua jemaat. Berapa yang ketua jemaat di sini? Boleh angkat tangan. Siapa lihat yang ketua jemaat? Oke, satu. Mana lagi yang lain? Dua. Mana lagi? Ada di belakang. Saya bertanya, apa tugas ketua jemaat dikaitkan dengan pendeta dalam pedoman ketua jemaat? Ada yang tahu? Ya? Kak Master Gaya, Kak Salinis, boleh sampaikan? Jadi tugas ketua dalam bantu pendeta dalam pelayanan. Tugasnya adalah membantu pendeta di dalam pelayanan. Terima kasih. Ini ketua jemaat yang sudah sangat berpengalaman, jadi dia tahu. Itulah fungsi dari. So itu tuh paling tinggi saudara di jemaat. Semua mulia, tapi secara administratif maka ketua jemaat adalah yang tertinggi di jemaat. Tetapi apa tugasnya? Membantu pelayanan pendeta. Kalau begitu dia ada di bawah taktis dari pendeta, itu ketua jemaat, apalagi Master Kai, apalagi adik-adik Petpander, apalagi CMG. Tugas kalian bekerja sama dengan pendeta, bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Ketika orang awam bekerja sendiri, bisa saja pekerjaannya baik, tetapi bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan. Ketika pendeta bekerja sendiri, pekerjaannya bisa sangat baik, tetapi tidak kuat. Tetapi ketika pendeta dan seluruh anggota jemaat, pendeta kerjasama dengan ketua jemaat, para master guide, seluruh anggota jemaat, maka pelayanan itu menjadi apa? Menjadi kuat. Sekali lagi, saya mau sampaikan agar supaya klub ini benar-benar menjadi klub untuk melayani dan mempersiapkan umat.
dan juga orang lain untuk keselamatan. Saya mau tekankan sekali lagi, selalulah bekerja sama dengan siapa? Dengan pendeta. Ketua jemaat saja tugasnya adalah membantu pelayanan pendeta. Apalagi ini yang disebut dengan MG, Master Guy. Tugasnya adalah untuk membantu pelayanan pendeta. Demikianlah amanah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Kiranya klub ini akan menjadi klub yang akan mempersiapkan seluruh anggota klubnya untuk keselamatan bagi setiap anggota klub dan bagi orang lain, dan mempersiapkan seluruh anggota klub untuk melayani orang lain sehingga keselamatan itu dapat pun dialami, dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar klub ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah amanat yang dapat saya sampaikan. Amin. 1 Master Guide 40 CNG. Kalau begitu, dari 40 CNG, kalau tahun ini tidak ada yang dilantik, bisa-bisa gagal. Jadi saya harap CNG mulai besok ya mesti aktif. Karena kalau tidak, Kapiva di klub Nike ini bisa kuliah. Apalagi ada dari adik-adik mahasiswa dan umrah. Nah mari kita kasih motivasi bahwa kalau boleh 40 ini, karena sebelumnya memang sudah ada pelatihan, tadi sudah disampaikan. Tapi coba pada akhirnya dengan semangat yang ada, dengan apa yang mereka sudah siapkan dalam klub ini, dan mudah-mudahan bisa saja dalam waktu dekat akan adakan PBCC agar supaya memang CNG ini memang mantap dan secepatnya boleh dilantik. Kalau dalam waktu kurang satu tahun sebelumnya sudah dilaksanakan, itu bisa. Saya pikir itu sudah menjadi masukan untuk kita, dan saya harap dengan klub DK ini yang memang sangat, bukan cuma DK yang ada, tapi DK Mujair lagi. Jadi adik-adik Pathfinder yang ada, saya perhatikan memang mereka juga sangat luar biasa. Ini karena semangat dari orang tua. Ini semangat dari orang tua. Mari orang tua sokong terus. Dan ada satu hal yang sangat diharapkan juga, kalau boleh setiap sahabat kegiatan yang dibuat oleh klub DK nanti, setiap sahabat kalau boleh diupload dan melalui wadah WA dan juga klub yang dibuat oleh PKN. Jadi sampaikan di situ kegiatan-kegiatan supaya dari klub-klub bisa lihat, dan nanti para melihat, direktur akan melihat nanti mana tuh yang aktif, dan ternyata siapa tahu orang di klub di telat ini akan lebih aktif dari klub-klub yang lain. Boleh begitu? Amin. Amin. Puji Tuhan. Oleh calon Master Guide Carlos Mena. Klub Master Guide muncul semata-mata untuk melatih dan mengajar para pemuda dewasa yang telah memilih untuk membuat pelayanan anak-anak dan remaja sebagai pelayanan mereka bagi dunia. Bagi mereka yang bersiap-siap untuk dilantik sebagai seorang Master Guide, mereka harus memenuhi tuntutan-tuntutan seperti yang ditentukan pada kartu tuntutan Master Guide. Dalam ini kelas Pathfinder, warna biru. Klub remaja Pathfinder adalah suatu rangkaian belajar dalam belajar. Klub remaja Pathfinder adalah rangkaian belajar yang akan menolong seseorang untuk menemukan peristiwa baru dalam memiliki firman Allah dan hasil ciptaannya. Klub remaja Pathfinder adalah rangkaian belajar yang menitik beratkan pertumbuhan secara pribadi dan pertumbuhan yang bersifat rohani, dan mempersiapkan remaja untuk pengembangan keahlian baru dalam kepimpinan dan teknik mempertahankan diri. Memelihara tubuhku yang berarti saya akan sederhana dalam segala sesuatu dan berusaha mencapai standar yang tertinggi dalam kebugaran fisik.
jadi sopan, menurut, yang berarti saya akan jadi baik dan memperhatikan orang lain, menyatakan cinta Yesus di dalam segala hubungan saya dengan orang lain. Dalam perang di dalam Ka'bah berarti di dalam segala latihan peribadatan saya harus diam, hati-hati dan hormat. Perjalanan ini selalu bernyanyi dalam hati, yang berarti saya akan menjadi ceria dan bergembira dan membiarkan pengaruh hidup saya seperti sinar matahari kepada orang lain. Saya akan selalu siap bagaikan iman saya dan melakukan, membagikan iman saya dan melakukan yang baik seperti yang Yesus lakukan. Semua master guide boleh datang ke depan. Semua yang sudah master guide boleh datang ke depan dengan pendeta ini. Pada saat ini sharing boleh kembali. Tanggal 12 Oktober 2018 oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan oleh karena kehendaknya saja, maka klub pemuda junior dan di dalamnya ada kelas petualang, adventurer, adventurer, pepanduan yang sudah dipilih namanya Nike akan segera kita kukuhkan. Sekarang kenapa Nike yang dipilih? Ada ciri khas dari ikan Nike ini. Nike ini adalah ikan yang pantang mundur. Sekali mereka maju, mereka akan terus maju dan tidak akan pernah mundur. Itu sebabnya adik-adik Evander boleh makan ikan Nike. Karena kalau mereka mundur, mereka tidak bisa ditangkap. Sekali mereka. Itu sebabnya ketika para nelayan pergi ke danau untuk melakukan yang mereka sebut masambe, mereka taruh alatnya di air, tunggu saja ikan itu akan maju terus dan mereka siap untuk menghadapi apa saja sekalipun mereka harus menjadi korban. Kisah pasal 1 ayat 8. Kalau kamu menerima kuasa setelah Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku yang pantang mundur. Di mana? Yerusalem. Di mana lagi? Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di mana? Di tengah-tengah keluarga. Di mana? Di tengah-tengah jemaat. Di mana? Di tengah-tengah lingkunganmu. Di mana? Di tengah-tengah masyarakat. Di mana? Di tengah-tengah duniamu. Di mana? Di tengah-tengah kehidupanmu. Tidak akan pernah mundur. Kalau kamu menerima kuasa Roh Kudus, kamu akan memiliki semangat ini. Semangat pantang mundur. Kuasa yang luar biasa. Kuasa ini kuasa yang aktif. Dari kata-kata dunameo, dunamis, artinya dia tidak akan pernah memiliki kelemahan. Kuat sekali. Dari situ kata dinamik muncul. Dan yang menarik, akan menjadi saksi. Saksi sangat aktif. Dari kata kerja martureo, kemudian saksi itu sendiri dari kata bernama kuria, artinya syuhada.
sakit, sama seperti ikan nike, tidak pernah takut akan selalu maju. Begitulah semua anggota klub nike ini tidak akan pernah mundur, akan selalu maju demi pekabaran keselamatan dan demi telah pelayanan. Mari kita teriakkan semangat pelayanan ini. Kalau saya katakan, klub Nike Salvation. Kalau saya katakan lagi, klub Nike Service. Saya katakan yang ketiga, klub Nike Salvation ya, Service. Klub Nike Salvation. Klub Nike Service. Klub Nike Salvation. Dengan demikian, sebelum kita berdoa, maka pada saat ini kita akan mengukuhkan dengan resmi bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, klub Nike ini dengan resmi dibubarkan. Mari kita semua berdoa. Bapa di sorga, anggota-anggota jemaatmu di wilayah telah membentuk satu klub dan mereka pilih nama klub Nike. Betapa mereka merefleksikan semangat Kisah pasal 1 ayat 8, yaitu satu kuasa yang mereka miliki, yaitu kuasa untuk tidak pernah mundur, sama seperti ikan nike, tidak pernah mundur, terus maju untuk menyampaikan keselamatan dan untuk melayani, oleh karena mereka telah menerima Roh Kudus. Dan tentunya anggota klub akan sadar, ketika mereka mundur selangkah saja, itu berarti mereka tidak memiliki Roh Kudus. Bukti bahwa mereka memiliki Roh Kudus, mereka akan terus maju, dan terus maju untuk menyampaikan keselamatan pada orang lain dan mempersiapkan diri mereka untuk keselamatan, dan juga bagi mereka untuk melayani. Pada malam ini telah terbentuk klub ini, Engkau kiranya memberkati semua anggota klub. Engkau memberkati direktur klub ini, dan biarlah kedua kelas yang ada di dalam klub ini, yang terjulur dan terpaya, akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau memberkati seluruh anggota jemaat, Engkau memberkati seluruh majelis jemaat, Engkau memberkati seluruh ofisial jemaat, dan Engkau memberkati hamba Tuhan pendeta Teki Tenda di dalam pelayanan ini, sehingga dia dapat melayani sesuai dengan kehendak-Mu, mempersiapkan jemaat ini dan grup ini bagi kedatangan-Mu, dan dengan demikian jemaat ini, klub ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan melindungi semua anggota klub pemuda junior ini. Kiranya mereka merasakan kasih karunia-Mu ketika mereka mendapatkan kehangatan sinar daripada wajah-Mu. Dan manakala mereka memandang kepada wajah-Mu yang penuh kasih, mereka beroleh damai sejahtera. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus terus bersama dengan klub ini, para pemimpin klubnya, dan semua anggota klubnya dari hari ini sampai Maranatha, bahkan selalu terus. Dalam nama Yesus kami sudah memohon. Berkati. Amin. Silakan dulu. Dan para pastera yang diberi nama Nike. Kiranya dengan pengukuhan kelompok ini boleh memotivasi kami, anggota jemaat, bahkan pun seluruh yang terlibat, untuk boleh selalu bekerja bagi Tuhan. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan daerah
Pendeta Tani Dion yang sudah boleh hadir pada kesempatan ini, juga kakak-kakak Master Guide yang sudah boleh ikut serta dalam pengukuhan kelompok Mike ini. Kami dari jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Dan biarlah kiranya di dalam kami masuk dalam kelompok ini, istilahnya orang masih belajar. Jadi kami sebagai jemaat, bahkan pun kelompok ini, klub ini masih membutuhkan bimbingan. Jadi kami mohon, apabila kami mempunyai kekurangan, kami berhak untuk bertanya. Dan sekiranya kami bertanya, mudah-mudahan dari kakak-kakak pembina juga boleh mengarahkan kami. Inilah yang boleh menjadi penyampaian kami pada malam hari ini. Kiranya semua yang kita lakukan pada malam hari ini boleh diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Semangat Mike. Salvation. Maro. Memang saudara, baru sekarang kita ada dengar nama Mike. Dan saya perlu tahu di atas tadi ketika disebutkan bahwa nama klubnya adalah Mike. Saudara, baik kita pernah melihat orang datang ke Mike. Kalau nyata saudara-saudara, apa kamu bilang? Baik kita pernah lihat orang datang ke Mike. Kebetulan saya ikut di perahu. Mereka tangkap Mike, saya mau lihat. Dan memang ini ikan Mike ini luar biasa. Terima kasih kepada yang sudah pilih Mike sebagai nama klub. Mike ini pantang mundur. Terima kasih karena ada jemaat yang akan pantang mundur untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Atas nama pimpinan gereja masa Advent hari ke-7, Ketua Konferens Pendeta Ovi Lombongan, Ketaris Konferens Pendeta Satisaka, dan Bendahara Konferens Mr. Jimmy Pesik, dan semua jajaran kepelayanan di dalam Konferens Minahasa, kami mengucapkan selamat atas dikukuhkannya klub pelayanan pemuda junior di wilayah klub. Malam ini sudah dikukuhkan di dalam nama Yesus dengan nama klub Mike. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang disini kita semua, shalom. Pemuda dan presenter dari Konferensi Binasa, hamba Tuhan Master Guide Dr. Pendeta Sri Stabilio MA/MTH, yang saya hormati Master Guide Pendeta Sri Lenson yang begitu giat dalam mendukung kegiatan kepanduan di dalam Konferensi Binasa, teman-teman yang hadir bersama kita untuk Master di DKM, ada Master Guide Pendeta di Pampi yang hadir, yang saya hormati Pendeta Wilayah Pelat, tua-tua jemaat, bahkan semua anggota jemaat, saya hormati Direktur dan anggota klub Mike Club. Luar biasa kehadiran Tuhan dan oleh berkat Tuhan bekerja bagi pendeta, tuan jemaat dan pembina, sehingga segala dapat mengatur dan acara perubahan klub Mike Club ini boleh berjalan dan berfungsi. Sejak gereja kita di organisasi terakhirnya pada tahun 1863, beberapa tahun kemudian ada dua orang pemuda yang bernama Luther Warren dan Harry Thomas. Mereka mau agar supaya ada kegiatan pelayanan untuk orang muda pada tahun 1879. Beberapa tahun kemudian ada orang-orang muda yang lihat pada tahun 1907 ada yang disebut Missionaries Foundation. Kemudian 2 tahun kemudian ada lagi yang disebut Junior Missionaries Foundation.
Dan sekitar 13 tahun kemudian mulailah kelas Pembangunan pada tahun 2020. Tetapi nanti pada tahun 1950 baru kelas Pembangunan diakui dan dijalankan oleh gereja besar waktu secara internasional. Untuk itu seantero dunia dengan judul atau dengan tema identitas kita merayakan ulang tahun Pembangunan yang ke-65. Luar biasa. Kalau tidak salah-salah itu, Nike ini lahir di era kepemimpinan klub yang ke-25. Luas wilayah kita, tetapi klub baru 25 dengan Nike. Luar biasa, luar biasa. Saya orang Tandengan, jadi waktu tadi dia bilang Nike, saya tahu bahwa mama-mama kita kalau mau beli Nike dari orang telah. Untuk itu, atas nama kami tim Master Guide yang membantu Direktur kita, hamba Tuhan, Master Guide Dr. Sulis dan Dio MRMTH dalam pelayanan, kami mengapresiasi dan kami sangat-sangat rasa tersanjung oleh karena mungkin tanpa partisipasi kami melalui dukungan ADI Master Guide dari Utlak bekerjasama dengan pendeta dan jemaat sehingga boleh lahir klub Nike. Luar biasa. Begitu masukan dan saran kami yang sesuai orang satu dalam pelayanan mungkin ke depan koordinasinya ke direktur boleh kakak Master Guide dan itu dalam pelayanan ini itu peran koordinasi ke direktur atau supaya atau masukan pelayanan untuk itu dari kami banyak selamat dan kiranya boleh menjadi berkat bagi jemaat, bagi orang muda, bagi pemuda-pemuda junior yang tadi direktur sudah menyampaikan dari usia 4 tahun sampai 9 tahun petualang, 10 tahun sampai 15 tahun petualang. Dan lebih dari itu kita akan ke kelas salam Master Guide. Nah, sukses maju, Tuhan berkati. Salam. Dan yang terakhir memperkenalkan Master Guide yang sudah datang mewakili daerah konferensi Minasa akan dibawakan oleh Master Guide Pendeta Jadi tapi, mohon baik pertolongan ya. Tentunya kita sangat bersyukur dan kita boleh bersama-sama menyaksikan peneguhan klub Nike. Dan kita bersyukur ya karena kebersamaan yang telah terjadi saat ini. Orang bilang tak dikenal, tak disayang. Tentunya dari yang pertama. Sudah sangat dikenal Pendeta Dr. Sunil Sadibio yang sebagai direktur pemuda tim dan konferensi Minahasa sangat luar biasa dengan duduk. Dan selanjutnya Pendeta Master Guide Sini Lensun Pendeta Wilayah Pandano Timur bersama dengan Ibu Pendeta yang sudah datang Master Guide Oni Mentor. Boleh berdiri Mem? Ya. Mem pernah juga di wilayah besar ini ya, Pendeta. Berapa tahun yang lalu. Dan juga Master Guide Paling Sekaligus. Ya, boleh berdiri, sudah dikenal. Orang yang menanyakan, CP Istri CMG Mem Kaligis, ya. Dan tentunya yang hadir saat ini ada Ketua Jemaat dari Talaikat, Master Guide Fani Sinaulan. Dia punya keahlian tukang. Nah, jadi kalau perlu mengisi, nah ini Ketua Jemaat. Dan yang selanjutnya, Master Guide Marlin Sepang. Ibu Pendeta dari Pendeta Dr. Sunil Tanibio. Orang-orang baru
Yang selanjutnya, Master Guide Alwin Koruan. Sangat luar biasa ini, masih cocok. Ada yang berminat, pasti berminat. Kalau ini punya banyak keahlian ya, dia terlibat dalam antre juga. Dari koran. Yang selanjutnya, Master Guide Edwin Junianto. Ya, masih singgung juga. Yang berminat. Yang selanjutnya, nah ini dia cantik ini, Master Guide Mercy Warau. Ya. Single tapi single terikat. Ya. Dan yang selanjutnya, Master Guide Sony Lengkong tadi sudah dibacakan. Dan Master Guide Robi Martin, jauh-jauh dari Jakarta ini. Nah, orang tetap. Dan yang selanjutnya, Master Guide Ellen Kapuru. Siapa yang tak kenal kan? Dan saya sendiri, pendeta Billy Tampi, orang hukumnya. Jadi itu langsung membawa pendeta sini. Jadi kita semua bersama-sama bersyukur oleh karena bertemu saling berkenalan satu dengan yang lain dalam kebersamaan ini. Oh, merci. Orang Iris, bukan cuma orang Iris, boleh. Tulap kan? Tulap, Airoya, Tulami, tapi itu di keluarga-keluarga semua ini. Dan dia tinggal di Lamongan. Baik, terima kasih. Master Guide Pendeta Diri Santik yang membawakan nalan Master Guide yang sudah hadir wakili dari Konferensi Minasa. Ketika dilihat tadi, hampir mayoritas berada di seputaran telap. Jadi itulah di kiri yang berputar di area telap. Terima kasih. Pada saat ini kita akan mengadakan foto bersama untuk seluruh kelas adventure, tandem, dan juga CMG dan para master guide. Kami undang nanti kita akan mengadakan foto. Kiranya malam ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Jemaat yang sudah berbaik hati setelah menyediakan makanan dan minuman untuk kami bersama. Kiranya Tuhan berkati makanan dan minuman ini agar supaya dapat memberikan kekuatan dan kuatan bagi kami. Berkati jemaat, biarkan berkat-berkat yang melimpah akan menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan untuk mengingat doa kami. Aku juga dosa kami dalam nama Yesus dan berdoa. Amin. Kalau bisa pakai lagi, mungkin nama.